Maka Allah Ta'ala hidupkan mula-mula Israfil. Israfil mula-mula sekali makhluk hidup. Nabi dah angui. Pasal apa? Pasal dia tugas. Bukan kerana dia lebih mulia pada orang lain, tugas. Iaitu Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala. Ditiup sangkakala. Iaitu satu alat bunyian yang apabila ditiup, maka bangunlah nyawa yang telah mati untuk dihadapkan di pengadilan Allah. Allah Rabbi. Bila tiup, bakit habis segala yang mati. Natang bakit. Syaitan, jin, manusia, habis bangun. Nabi-nabi bangun dulu. Eh? Orang yang pertama bangun daripada kubur di padang mahsyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man insyaqqal qabr. Akulah orang yang pertama terbuka kubur, Nabi kata. Maka diriwayatkan Nabi bangun daripada kubur sambil menyapu kepalanya daripada tanah kubur. Nak, Nabi bangun dulu. VIP dah bangun lagi. Faham? Oh, hebat sangat. Neh, ha, kalau siapa kat airport dia lalu lorong pasal dia VIP. Very innocent person. Faham? Ha. Kita cak ayam mu lalu ni lah, lalu kuning. Nak, ha, dia tak ada VIP akhirat. Akhirat VIP para Nabi, para Rasul. Nah, orang mati syahid, ulama-ulama, nah, wali-wali Allah, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, tu orang-orang istimewa. Nah. Ha. Dunia dah me. Nah. Ha. Hebat mana ingat dunia? Oh, kata hebat ni, pakak tinggi. Piti banyak ni, oh, niaga Hong Kong. Makan nasi lemak pagi di Jakarta, lepas tu terbang pula makan nasi ayam Hong Kong. Oh, hebat naga. Dalam tanah bola kotak. Bola kotak. Serta je lepak panjang anak kaki. Tinggal banyak mana? Tinggal dekat 2 bilion orang kata. Pas mana? No, duduk dalam tanah. Orang dulu panggil jilat cok. Tapi kasar lah punya. Tapi itulah hakikatnya. Nah, anak pula pegang syarikat, pegang saham. Dah ayah kau ni, ayah menengulah kubur. Marabuka wa man nabiyuka. Ha, dah. Nak kata kau ni, nak kata, "Eh, saya Tan Sri. You don't know me." Tu gedak orang cakap putih. Dah, kita dah ngaji jauh, ngaji Kanada ya gitu. Dah. Nak atas dunia boleh ha. Awak dah kenal saya? Cik tengok pelik. Apa tengok? Allah minta maaf cik. Assalamualaikum. Ha, tak apa. Tengok pelik. Dino tak ada. Kan dia ada pelik. Nah, ha, kalau ada pelik, dia tahan kira di kan dia dah. Ada crown di kan dia. Nah, ada tulis tu sikit. Nah, awak tengok kan dia malaikat muka kita. Allah, kan dia. Pelik kuning. Nah, tak ada sama. Lapik kalija buku dengan kain putih. Nak ha, hijau putih ke akhirnya tak jadi biru dah ha. Ada benda kau sama kau nak cikgu tengok kubur office boy dengan kubur pengarah sama tak kau mana tak ada seekor harang atas kubur demo pengarah ha, kau kuat sani mari duduk sama duduk kat kubur mu sekretari timbalan pengarah mari sama anak-anak datang jemaah demo ketua pengarah kan. Ada sama dengan kubur nyadaknya. Leh, karung kok kangguk, karung kok kangguk duk satu nesang gitu ke. Kadang-kadang sekali-sekala mak giang. Dak. Ha. Sama saja. Ha tu bila sama dah guna buang harta ada bukan. Maknanya ingatlah bukan kekal. Ada. Siapa sombong sangat dengan sebab kuasa dengan sebab harta. Leh. Ha. Ikut nak buat dah rasa takut dah rasa eh nak buat buat rasa nak buat buat junjung Quran lah apa macam-macam pesan ni. Untuk dihadapkan ke pengadilan Allah. Allah jadi hakim mahkamah Rabbul Jali. Pasal apa? Pasal mahkamah dunia menawak. Mahkamah dunia neh banyak menawak. Akin cekelak akhir kali percaya. Neh, awak pakai benda atas kepala. Haa, kulit naka. Nah, kulit naka pakai atas kepala. Orang kulit naka dia pakai makan kambing. Dia buat atas kepala. Tak sedik.
Nah, dia ikut ke mahkamah London. London benda Kristian. Nah, sekarang dia pakai rambut lusuh kata. Nah, tu martabak tinggi tu. Ha, tak tinggi apa duduk lagu. Dah. Ha. Patut pakarlah macam Islam kan ni kan dalam kitab-kitab hakim-hakim Islam ni kena pakai jubah besar, kena pakai serban besar, baru hebat. Ni kulit kambing pun tak apa dia. Kulit naka. Nah, ha. Pakai tak tekok pakai pakai tu pula, rebing macam budak tarika. Ha nak. Ha, anu kau mana ikut sangat, jangan ikut kita, ikut pasien kita. Nah, ikut cara Islam biar nampak hebat. Apa gi ikut gitu. Ha. Wujud dak dah. Aking London dak galah bocang air. Kalau bocang air tarika terus.